perkenalkan nama saya Azka Nur Awali Sahiyah, berasal dari Bandung, asal Fakultas Teknologi Industri Angkatan 2023, dan saya merupakan penerima beasiswa alumni ITB. Halo, perkenalkan nama aku George Steven Sucinaga. Aku berasal dari Jambi, dari jurusan Rekayasa Infrastruktur Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan tahun 2022. Nah, di sini aku merupakan penerima beasiswa dari Teladan Tanutu Foundation. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Habibah Azmiyatu Soliha. Saya berasal dari Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini saya sedang berkuliah di jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Angkatan 2021. Nah, di sini juga saya sebagai penerima beasiswa BPI. Nama saya Nike Zulfikar, saya dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat ini saya sedang menempuh studi sebagai mahasiswa Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB, tahun Angkatan 2022. Saat ini saya juga sebagai penerima manfaat beasiswa KIPKA. Saya memilih ITB sendiri itu karena saya sudah pernah diajar oleh dosen-dosen di ITB dari pengalaman saya ketika Pelatnas, yaitu suatu pelatihan setelah menempuh Olimpiade OSN. Aku memilih ITB karena Teknik Telekomunikasi ITB terakreditasi unggul secara internasional maupun nasional, juga memiliki alumni-alumni yang keren-keren. ITB udah menjadi tujuan awal dari apa yang saya inginkan gitu. Juga kebetulan jurusan yang saya inginkan yaitu kimia udah ada di ITB dan terakreditasi baik gitu. Hal ini juga senafas dengan keinginan orang tua saya untuk kuliah di ITB. Alasan saya memilih ITB karena ITB itu kan top 3 PTN terbaik di Indonesia. Terus juga lokasinya itu di Bandung yang mana dekat sama rumah saya. Jadi saya tidak terlalu jauh dengan orang tua. Dan saya memilih FTI karena prospek kerja setelah lulus di FTI itu menjanjikan di masa depan dan juga ada jurusan yang saya inginkan di FTI ITB. ITB merupakan institut terbaik bangsa dan di sini itu banyak sekali alumni-alumni terkenal yang dulunya pernah menjalankan studi di sini dan itulah menjadi alasan aku kenapa memilih ITB sebagai lanjutan dari studi aku gitu. Awalnya saya itu sangat tertarik dengan desain komunikasi visual dan ternyata di ITB itu desain komunikasi visualnya adalah desain komunikasi visual yang terakreditasi unggul, maka saya memilih ITB untuk menjadi tujuan saya mengambil S1 ini. Awalnya itu aku keterima di SNBT 2023 di FTI ITB. Terus setelah saya daftar ulang dan saya menerima biaya UKT saya mendapat UKT yang lumayan cukup tinggi bagi saya. Kemudian saya disarankan untuk mencari beasiswa dan pihak Ditmawa memberikan informasi tentang beasiswa alumni ITB. Kemudian saya mengikuti pendaftarannya dan melakukan persyaratannya. Terus dan saya diinformasikan bahwa saya diterima di beasiswa alumni ITB ini. Awalnya dari informasi guru BK ya, sewaktu SMA mengenai KIP kuliah. Nah, hal ini juga didorong oleh latar belakang saya sebagai berasal dari keluarga yang menengah ke bawah, tapi memiliki keinginan untuk berkuliah di perguruan tinggi yang baik, apalagi ITB gitu. Nah, jadi salah satu jalan saya untuk menempuh hal tersebut adalah dengan mendapatkan beasiswa. Dan alhamdulillah dapat beasiswa KIP kuliah. Dari mulai dikasih tahu adanya KIPK sebagai pengganti bidik misi, kemudian coba daftar setelah diterima di ITB, terus dengan beragam isu-isu waktu itu nyaris nggak bisa lanjut kuliah, tapi pada akhirnya alhamdulillah tetap dapat KIPK. Asal mula saya mendapatkan beasiswa ini itu berasal dari saya melihat postingan IG dari Puspresnas. Nah, pada postingan tersebut terbuka pendaftaran untuk beasiswa talenta atau yang sekarang disebut BPI. Nah, beasiswa itu ditunjukkan untuk para medalis pemenang OSN tersebut. Nah, saya ingin mencoba mendaftarkan beasiswa tersebut karena saya merasa biaya hidup di Bandung ini sangatlah tinggi sehingga saya memerlukan bantuan dana tambahan untuk
bisa bertahan hidup di sini. Jadi pertamanya aku kurang disetujuin sama orang tua untuk ikut kuliah karena keterbatasan ekonomi. Namun dari guru maupun teman-teman menyarankan aku untuk mengikuti beasiswa KIPK ini. Sehingga aku mendaftar ke beasiswa KIPK ini lalu lolos. Manfaat dari beasiswa ini saya bisa membantu meringankan beban orang tua saya karena orang tua saya tidak perlu memikirkan biaya UKT lagi. Terus karena setelah belajar di ITB tuh saya menjadi banyak belajar hal baru. Yang paling saya rasakan tuh ada dua hal ya. Pertama tuh dari pembebasan UKT sama uang saku karena itu sangat-sangat membantu dalam menempuh studi saya saat ini gitu. Hal lain juga seperti pelatihan karakter ataupun leadership yang diadakan itu juga sangat membantu dalam melatih soft skill saya. Manfaatnya yang pertama, aku mendapatkan bebas UKT selama perkuliahan. Aku juga mendapatkan beasiswa berupa biaya hidup. Di lain itu, di ITB juga memiliki organisasi berupa forum mahasiswa KIPK yang membantu aku untuk mengembangkan diri secara hard skill maupun soft skill serta untuk relasi aku di kampus maupun di luar kampus. Setelah dapat beasiswa yang dirasain itu jelas sangat terbantu dengan ekonomi keluarga yang pas-pasan. Buat ngirim uang aja belum tentu bisa gitu. Ketika dapat kip kuliah jelas sangat terbantu secara ekonomi, jadi tidak perlu bergantung pada orang tua. Ada tiga manfaat yang saya dapatkan dari beasiswa ini. Yang pertama adalah biaya bulanan yang diberikan secara periode, yaitu 3 bulan sekali. Nah, selanjutnya adalah biaya SPP kuliah yang dibayar full oleh BPI. Dan yang terakhir adalah biaya buku, yaitu yang diberikan setahun sekali. Dan itu sangat bermanfaat untuk menunjang perkuliahan saya di ITB. Banyak manfaat yang aku rasakan, seperti contohnya bantuan biaya kuliah atau UKT itu sampai dengan semester 8. Program beasiswa teladan ini juga menyiapkan program pengembangan diri untuk menyiapkan seorang talented scholars itu menjadi seorang pemimpin di masa depan. Harapan aku setelah ini, aku ingin bisa melanjutkan pendidikan aku di S2 maupun S3, terutama di luar negeri. Terus aku juga ingin bisa bekerja di company-company yang memungkinkan aku untuk bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Semoga dengan mendapatkan beasiswa ini, aku jadi makin semangat, makin eksplor di ITB, makin serius belajarnya, dan lulus tepat waktu. Harapannya saya bisa terus mengupgrade diri. Untuk kedepannya, saya juga bisa berkontribusi sesuai dengan profesi saya sebagai mahasiswa, baik itu dalam bentuk ide, karya, yang penting bermanfaat untuk bersama. Harapan saya sih sebenarnya saya bisa tetap melanjutkan kuliah tanpa ada kendala biaya pendidikan. Jadi saya bisa tetap fokus untuk mengasah skill saya di pendidikan maupun di luarnya. Saya ingin bisa terus berprestasi baik di akademik maupun non-akademik. Dan juga saya ingin melanjutkan studi jenjang yang lebih tinggi supaya ilmu saya bisa lebih berkembang lagi dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat lain.